Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi bersama saya Eni. Di video kali ini saya lagi mau mengunjungi salah satu warung yang menjual dawet sambal. Karena penasaran ya, ternyata tuh ada yang namanya dawet sambal. Dan ini adanya di daerah Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Karena penasaran, jadi saya mau nyicipin yang namanya dawet sambal kali ini. Oke, ini dia dawet sambalnya. Kalau biasanya kita menikmati yang namanya es dawet itu kan citra rasanya manis gitu ya. Namun untuk dawet sambal ini rasanya pedas. Ya namanya juga dawet sambal, sambal ya pasti pedas gitu ya. Dan ini adalah dawet yang diberi taburan kelapa yang rasanya pedas. Jadi seperti dikasih serundeng pedas gitu ya. Dan untuk citra rasa yang dihasilkan ini gitu ya, menurut saya memang unik. Jadi ini adalah makanan unik khas tradisional yang ada di daerah Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dan sebenarnya ini juga bukan kuliner ataupun makanan tradisional yang baru gitu ya. Ini sudah cukup lama. Namun sayanya aja yang baru nyobain gitu dan baru tahu juga gitu. Dan ini ternyata enak juga ya. Dan kalau baru satu suap dua suap sih pedesnya belum terasa. Tapi kalau udah suapan berikutnya, ini baru muncul beneran pedes. Dan makanan tradisional yang unik ini, saya merasakannya enak juga. Modal karo anu niku berarti resmi dari dibuka ini. Dari waktu kita kesukaan kita. Gua kan nunggu asok ngomong. Puntah nunggu. Tumpeng menurah. Mudun. Ini kritik bawang ya? Tumpeng. Tumpeng. Ya sama sih lah. Ini krimpian. Krimpian. Oke, itu dia tadi video singkat saya untuk nyicipin yang namanya dawet sambal. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.